Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Untuk di kesempatan ini saya lagi di perkebunan jambu ya, yang tepatnya Desa Conorejo, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang. Ini teman-teman, untuk produksi jambu kristal yang luas kisaran kurang lebihnya setengah hektar ini teman-teman. Dan untuk pemanenannya bisa satu minggu dua kali ya, untuk ukuran seperti ini. Nah, kita coba lihat yang sudah siap petik ya. Nah, kita bisa seperti ini, kok susah sekali. Ini anu apa namanya? Nah, ini teman-teman, untuk berat bersihnya seperti ini. Kisaran 4 ons. Nah, seperti ini. Nanti untuk kira sampelnya kita bawa ya. Coba timbang ya, seperti itu. Dan untuk rata-rata penjualan untuk jambu kristal sangat cepat sekali di daerah kami, teman-teman. Nah, ini ada tumpang sari pisang juga seperti ini, dan diproduktifkan untuk jambu kristalnya ya. Ini teman-teman. Ini siap panen lagi teman-teman. Nah, ini sudah kekuning-kuningan seperti ini, siap petik. Ini siap panen lagi. Untuk kemarin dapat banyak sekali. Masih kekurangan barang teman-teman. Nah, sampai patah seperti ini teman-teman, terlalu banyak, berat buahnya. Ini banyak sekali teman-teman. Satu dompolnya ada 5 ini. Ada 5 ini. Cocok untuk dikebunkan teman-teman. Untuk hasil mingguan ini teman-teman. Jadi seandainya kayak jambu kristal seperti ini bisa nah, untuk mingguan. Nah, ini ada yang seperti ini juga gitu. Nah, ini ada yang berbunga, jadi terus. Nah, ini seperti ini, banyak sekali ya. Ini cocok untuk dikebunkan lagi teman-teman. Sudah usia seperti ini harus di pruning. Di pruning atau di penjarangan ya. Kita coba petik ya. Untuk seperti ini, berat buahnya kisaran satu rata-rata 4 ons. Untuk 3 itu berat mak ini 1 kilo 2 ons ya.
Nah, ini 1 kilo 2 ons, teman-teman. Isi 3. Coba, Mang. Belah, Mang. Dan untuk isinya juga sama sekali tidak ada bijinya, teman-teman. Kita coba lihat ya. Rasanya betul-betul manis. Nah, seperti ini, teman-teman. Betul-betul fresh bijinya. Nah, sepertinya kita lebih dekat ya. Nah, ini teman-teman. Nah, betul-betul manis di tempat di sini, manis sekali, teman-teman. Masalahnya untuk kadar airnya kurang. Nah, betul-betul fresh. Nah, enak ya. Mantap, mantap. Empuk, teman-teman. Lalu matang. Empuk. Terbukti kegenjahannya, teman-teman. Ini kita perlihatkan yang di platter bag ya, maksudnya di polybag ya, seperti ini, teman-teman. Seperti ini, teman-teman. Ini penanaman umur 2 bulan. 2 bulan ada? 2 bulan setengah. 2 bulanan, ini kisaran 2 bulan, teman-teman, rata. Nah, padahal di pot ini hasil cangkok ya, seperti itu. Untuk di video kali ini dicukupkan sekian, dan terima kasih banyak sudah mampir di channel kami. Dan jangan lupa like dan subscribe ya, biar lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.